Para.
Standar suhunya berapa ya? Yang dicurigai? Di pelabuhan Pakuwak dengan kapal Tidar, KM Tidar yang sandar di pelabuhan Pakuwak, dan dilakukan beberapa kegiatan di sini, yaitu yang pertama penumpang turun itu disemprot dengan hand sanitizer, setelah itu masuk ke dalam pendeteksian suhu dengan alat yang disebut termogan. Selanjutnya mereka dicatat dengan formulir yang disebut HAC, Head Alert Card, artinya kartu kewaspadaan kesehatan, sehingga mereka yang dari daerah terjangkit dicatat nama dan juga identitasnya. Selanjutnya kita sarankan bagi yang mempunyai gejala dan dari daerah terjangkit, kita masukkan ke dalam ODP, orang dalam pemantauan, dan kita sarankan untuk mereka beristirahat di rumah atau isolasi mandiri. Apa ada yang terdeteksi, Pak? Apa ada yang terdeteksi? Ya, kita belum bisa mengumumkan hasilnya, dan kita akan merekam, selanjutnya kita akan publikasikan oleh nanti pada besok hari berapa yang ODP dan lain-lain. Ini masih yang dilibatkan kepada Karena ini kapal Tidar, penumpang yang turun di Papua cukup banyak, sekitar 300 orang, maka kita melibatkan petugas kesehatan yang terdiri dari dinas kesehatan, puskesmas Papua Kota, Papua Tengah, dan Puskesmas Cirebon. Kita all out ini, dan juga dari Satpol PP, dari TNI Polri, serta pelabuhan. Dan kalau saya lihat, mereka cukup tertib dan teratur dalam mematuhi anjuran dari pemerintah untuk dapat memeriksakan dirinya di pelabuhan ini. Informasikan ke penumpang yang baru turun agar tiketnya ditunjukkan juga dari dunia yang naik, mana tua atau dari tua. Yang dari Makassar mau ambil tua sebelum turun. Thank you.
Gracias.